Guys, ini adalah kisah kejahatan Perang Belanda di Malang, yang ironisnya juga dilakukan kepada saudara-saudara seiman. Tentara Belanda memasuki desa Peniwen, yang mayoritas beragama Kristen Protestan. Mereka terperangkap oleh serangan pasukan KCKS dan kehilangan lebih dari 12 orang. Karena murka, mereka mendatangi RS kecil di sana, menembak mati 12 anggota PMR dan 5 pasien rakyat sipil, merampok persediaan obat dan membakar perabotan, bahkan memperkosa 3 anggota gereja, serta menembak mati suami dan tunangan korban. Karena RS itu milik Zending dari Kristen Protestan, kejahatan itu dilaporkan dan bergema di dunia internasional. Pemimpin tentara kerajaan pun meminta maaf. Tapi permintaan maaf resmi dari Belanda baru datang tahun 2011.